Apa maksud jaga solat? Sa'ad Abi Waqqas beritahu, solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Maksudnya berusaha menjaga solat sebaik mungkin. Oh, ahli solat dia takkan mengeluh. Kita kalau mengeluh, ustaz penat, saya semayang. Kenapa Tuhan buat macam ni dalam hidup saya? Orang cakap macam ni, dia belum jadi ahli solat. Ahli solat ni sangat menjaga solat. Dan orang ni takkan mengeluh dalam hidup dia. Walau apa sahaja datang, dia dah biasa jaga solat. Bila susah, dia cepat-cepat dirikan solat lagi. Wa'amur ahlaka bis solat. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan ahli kamu mendirikan solat. Ahli kamu orang bawahan kamu, keluarga kamu. Kalau pemimpin orang bawahan dia, wa'mur ahlaka bis-salah. Kalau kita bos pekerja-pekerja kita, perintahkan ahli kamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tak minta rezeki pada kamu, bahkan kami yang beri rezeki pada kamu. Kami bukan nak susahkan kamu, kami nak berkatkan hidup kamu. Kami bukan nak duit kamu, kami nak bagi kamu duit. Kami bukan nak habiskan masa kamu, kami nak berkatkan masa kamu. Kami bukan nak sempitkan hidup kamu, kami nak bagi kamu bahagia. Kami bukan nak buat kamu susah, kami nak kamu senang, berkat, bahagia. Sayyidina Umar dekat kepala surat masa kerajaan beliau, ke atas sekali abang kakak tahu tak apa ditulis? Sesungguhnya aku memberhati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain. Aku meyakini seseorang menjaga solat akan menjaga perintah Allah yang lain. Seseorang mencuaikan solat, mereka akan mencuaikan perintah Allah yang lain.